Kita kedatangan tamu, guys. Tuh, ada belalang kayu nih. Manisnya itu alami ya. Mama pun tak pergi ya. Mantap ini, guys. Ini manis banget kan. Oke. Makanan pertama dari alam, guys. Untuk hari ini dia tebu. Ini bisa dibakar juga lebih manis. Ya? Tebu bakar juga enak, guys. Tapi kita nyoba aja ya, kayak sekarang aja nih. Biar segar gitu. Enggak, kita makan aja sedikit dulu. Ya. Kita coba makan. Aku aja dulu ya. Mau makan sekarang dia? Aku kan mau nyoba segar soalnya nih, Kak. Panas-panas gini mantap dong. Nih, siapa nih masa kecilnya udah sering makan ini tebu. Lagi ya, sini. Kamu itu loh, nggak bisa kupas ini ya, tebu ya. Ketara banget kalau aku dulu dikupasin. Oh, mantap. Kakakku mah hebat, guys. Nggak usah panjang-panjang, Kak. Kalau mau dibakar, bakar enak ya. Yang ini aja bakar ntar ya. Ini kan yang tebu hijau lumayan gede juga nih. Lagi dibakar, guys. Mantap. Mungkin kalian nggak pernah nyoba ya tebu bakar. Tebu bakar.
enak ini. Ini Pak. Kalau makan itu diginiin, guys. Sabar, guys. Dia makan duluan, aku juga minta. Guys, ini manis banget, guys. Jangan dimasukin semua aja mulutnya. Manisnya itu alami ya. Mama pun suka ke dia. Bawa. Gimana kalau kita sekarang nyari bunga cenggodo aja? Masak? Masak tumis. Emang bisa? Bisa dong. Yuk. Wah, ini dapat satu nih. Guys. Cantik banget. Dimasak apa ini dia? Dimasak tumis dong. Pelan-pelan lah. Pas gue ini, guys. Jadi ini adalah bunga enceng gondok. Wah, indah banget bunganya ya. Tapi ini di belakang keindahannya itu, ini enak banget tuh dimasak, guys. Tuh. Keong. Keong, kapan-kapan nih kita masak keong? Ini masih kurang, guys. Kurang banyak. Ini sana juga ada tuh. Cepat lagi, guys. Ini yang bagus nih. Wow, masih utuh. Aduh, apa itu? Banyak belalang di sini, Kak. Kapan-kapan kita goreng belalang ya, Kak? Oke. Ini gini. Guys. Banget. Ini udah cukup kayaknya, Kak ya? Ya, kita masak, guys. Ini udah cukup banget nih. Udah cukup nih untuk berdua, guys. Nih. Ini daun yang udah nih namanya. Ini kalau dimakan juga enak. Jadi
banyak banget sebenarnya manfaat dari enceng gondok guys nih. Ini juga bisa dimakan dan bunganya juga bisa dimakan. Kali lagi. Gini nih. Kita ambil bagian yang paling mudahnya aja. Gini. Ini kalau udah dicuci nih, tinggal dipotong aja nih. Sambil nunggu tebunya matang, kita makan ini sayurnya. Iya, udah gak sabar sih. Ini tebu kayaknya. Oke teman-teman, jadi masakan kita udah jadi. Sekarang kita tinggal nunggu apa tebunya. Sambil makan ya, kita nunggunya ya. Udah matang ya? Panas masih. Oke. Ini coba scroll lihat kesini guys. Wow, warnanya cantik banget guys. Coba mari makan. Asli mantep banget ya kak ya. Guys, ini kuahnya tuh agak keunguan dikit, tapi ini enak banget sumpah.
Rasanya itu kalau kalian pengen tahu, rasanya itu hampir sama kayak sayur apa ya kak? Sayur kangkung ya kak ya? Sama. Hampir sama kayak itu guys, tapi lebih enak ini guys. Dan wardahnya lebih colorful gitu, wow mantap. Nih. Mau rasain? Ah, tapi jangan, gak bisa. Yang ada di sekitar kalian, kalau mau coba, coba aja. Pasti mantap. Kalau di sekitarnya itu ada ini? Danau. Apaan sih? Apa? Enceng gondok. Kalau semuanya di sekitarnya dia ada ini semuanya cicak gitu, boleh gitu makan cicak. Pedes-pedes mantap rasanya. Ih apaan nih? Belum. Saatnya kita makan apa kak? Tebu bakar. Tebu bakar guys. Aduh guys nih. Mengganggu kau. Sini sini sini. Wangi guys. Kalau dimakan itu wangi. Ayo dia makan nih. Yuk. Wah ini wangi banget ya kak. Wangi kalau dibakar dia. Dibakar ini wangi banget. Oh, panas. Panas. Au, panas. Manis. Wangi lagi. Tuh, kalian bisa lihat asapnya kan? Masih berasap. Nih. Wanginya. Saya mau nyoba nih, Kak. Enak ya? Rasanya itu ini manisnya lain gitu ya kak ya, kayak rebusan air gula gitu rasanya, enak banget. Ininya jangan dimakan ya guys. Nggak bisa dimakan, putus gigi kalian guys. Airnya aja. Oke semuanya, jadi inilah petualangan kita hari ini. Buat kalian udah nonton video ini, terima kasih banyak udah mengikuti petualangan kita ya kak ya. Oke semuanya, buat kalian udah nonton, terima kasih. Terima kasih, dadah. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Bye bye.